Oke pemirsa, terima kasih sudah mampir di channel kami. Kali ini kita sedang perbaikan alat kerja yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat saya yang fenomenal di bengkel bubut profesional. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ini namanya proses surface grinding pemirsa. Jadi alat yang sudah tumpul di asap pakai mesin surface grinding. Indikatornya apa ketika alat itu harus diasah? Ini akan dijelaskan oleh sahabat saya yang lebih paham dan mengerti mengenai seputar dunia step metal guys. Ini kalau harus di grinding indikatornya apa aja mas? Karena udah tumpul ya. Udah tumpul ya. Karena produknya ada baris. Oh. Jadi terlihat lama-lama kalau nggak di atas bisa kemungkinan pecah. Oh iya, pecah ya. Tajam dipaksain aja. Iya iya. Jadi beliau sudah menjelaskan bahwa untuk pengerjaan kayak gini harus senantiasa terjaga ketajamannya pemirsa, supaya alat itu awet dan dia mampu untuk menghasilkan banyak produk tanpa ada risiko fatal yang harus dialami. Ini biasanya untuk mengurangi kayak gini paling hanya kisaran 0,3 sampai 0,5 meter, karena alat ini didesain untuk pemakanan massal, jadi dia harus sepresisi mungkin. Untuk mesin grinding ini sudah pernah saya ulas di konten saya yang pertama, silahkan mampir di channel kami untuk konten-konten yang lain. Ini harus di shooting untuk wajah sahabat saya pemirsa, supaya beliau ikut nampang nih. Terima kasih atas support beliau yang mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan machining ini. Berkat adanya beliau, semua urusan bisa jadi dipermudah dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada juga sahabat kami lain yang fenomenal, yang banyak menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ini mau dikirim ke Kalimantan pemirsa. Sudah hampir selesai, ini masih ada beberapa yang masih dikerjakan oleh sahabat-sahabat saya. Kalau bawahnya digrinding, atasnya juga harus digrinding juga, karena udah kelihatan tumpul, supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Tetap semangat dalam berkarya.
Jangan lupa untuk banyak bersyukur dan bermanfaat buat banyak orang. Sekian dan terima kasih.